Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel saya, tentunya di channel Andreas Tahu Dosa Modifikasi. Dalam misi video kali ini yaitu saya akan memasang sebuah fairing yang kemarin kita unboxing buat motor Vixen lama, yaitu motor Vixen 2010. Ini motornya pagi-pagi udah nyampe dan si bosnya lagi bantuin buat bongkar-bongkar. Ini setangnya udah langsung bawaan dari motor, setang jepit. Makanya kemarin order fairingnya nggak pakai setang jepit. Ya, sekarang kita proses ke pembongkaran dari sayap kanan kiri, terus lampu depan, spidol, dan slidebor. Setelah itu nanti baru kita langsung ke pemasangan kepala fairing. Itu si bosnya pagi-pagi udah nyampe sini. Untung hari ini harinya sangat cerah, jadi nggak ada air hujan, jadi langsung nyampe sini, langsung kita proses pemprotolan, dan setelah itu nanti kita lanjut videonya setelah pasang satu per satu ya. Seperti tadi, lanjutin videonya ya. Ini kondom tank udah berhasil kita pasang. Di sini lubangannya kurang gede, jadi digedein dulu, terus dalamnya dikasih lapis dari bungkusnya. Di belakang di sini ditali aja pakai kiret, tapi yang bagian depan di sini dikasih klem ya. Dikasih klem biar kuat. Jadi tangkinya ini kuat, seumpama dia buat duduk juga kuat, udah ada klemnya. Bracket kepala udah naik, lampu udah diturunin, stang jepit udah ada. Sekarang kita tinggal proses perapian kabel biar nanti nggak semerawut ya. Untuk bracketnya di sini, bracket kepala di sini ditaruh di bagian atas sini, nyangkut sama rangka, terus yang bawah di bagian sini dekat sama radiator. Kedua bracket dikancing dengan kuat ya, itu bracket sebelah kiri yang gunanya buat nyambung ke sini, besi ke rangka sini ya. Terus sebelah kanan sama saja mempunyai dua bracket, yaitu di atas di sini ya. Di sini dikancing dengan kuat, terus yang di bagian bawah sama saja di dekat radiator di sini. Ya, di sini dikancing dengan kuat. Nah, setelah itu baru kita naik ke kepala. Buat kepala nanti nyetingnya agak sedikit susah, jadi perlu hati-hati. Terus ini di sini ada kebocoran juga, selang radiator mengalami kebocoran, nanti kita ganti sekalian ya. Itu dia parah, jadi radiator dia nggak naik ke sini. Setelah terpasang, dari kondom tangki udah berhasil kita pasang, kepala udah berhasil naik, spion juga udah dipasang. Wah, di sini saya cukup capek ya, karena yang bantu-bantu dia nggak ikut bantu, cuman dibantu sama si bosnya itu yang dari Sadang ke Bumen. Dia lagi nungguin sekaligus main di sini, karena di sini cuacanya bagus dan di sana ada wisatanya juga, pegunungan. Jadi main-main di sini sekaligus sambil modifikasi. Untuk proses yang lainnya kayaknya ini udah nggak begitu repot. Di sini sudah ada kabel yang saya rakit semalam ya. Terus di sini perkabelannya cukup rumit, nanti kita pelan-pelan saja biar nggak salah nyambungnya. Kita lihat dari sebelah sini yang gambarnya agak luas. Jadi kalau ala-ala Vijar gitu ya, ala-ala Vijar ya, cuman memakai kepala sama tangki saja. Kurang lebih jadinya seperti ini ya, kalau ala-ala Vijar. Dan nanti ini sama sayap samping kan, jadi kita nanti proses pemasangan untuk sayap sampingnya. Ini rem belakang udah pakai cakram, jadi dia udah bagus kalau di model full fairing tersebut. Di sini kita ngaca dulu ya, di sini ada HP saya yang begitu jelek ya, jadi gambarnya kurang celing. Makanya di like, di subscribe biar HP saya itu bisa berubah menjadi HP yang bagus. Setelah HP-nya bagus, nanti cara ngasih tutorialnya, cara ngasih ilmunya kepada kalian itu mudah dan jelas, jadi mudah diamati.
Di sini langsung saja kita lanjutkan untuk proses pergantian selang radiator yang bocor sebelum ini ditutup. Ini dibenerin dulu. Setelah ini udah bener, cek radiator udah bener, baru kita tutup bagian samping sini. Dan kayak apa prosesnya silahkan ditonton aja sampai dengan videonya selesai. Untuk proses pemasangannya udah kepasang semua, tinggal di bagian slipper yang belum kepasang sama di bagian wing kaca ya, bagian kaca ya. Kaca belum kepasang, di sini udah 95% ya, tinggal sedikit lagi. Dan di sini kalau setengah paket, untuk setengah paket full firing yaitu di bagian bawah jok. Di sini dia bolong, jadi tangki aslinya dia kelihatan ya. Jadi buat kalian yang mau order untuk setengah paket kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, seperti ini setengah paket full firing buat Victor Mama. Dan di sini modelnya R25. Di sini speedometer terpasang pakai speedometer yang ori. Speedometer yang ori dan spion di sini R25, NMAX juga bisa. Tang speed. Kita lihat dari bagian depan, seperti ini penampakan dari bagian depan. Kita lihat lampunya belum sempat kita pasang dan di sini masih semrawut. Ini untuk pemasangan lampu ini kita butuh ekstra kesabaran, soalnya ini sedikit ribet ya. Mudah sambil duduk tapi ribet gitu. Terus bagian dalam sana udah berhasil kita pasang semua, bracket-bracket tambahan udah ada. Terus sekarang kita waktunya istirahat dulu dan kita mau makan sebentar. Setelah itu kita lanjut lagi ke videonya. Untuk di bagian belakang di sini dia udah memakai slipper ninja atau apa ini ya, dan ninja RR ya 150 kayaknya. Terus bagian dalamnya dia dipotong, jadi cuma diambil ujungnya saja. Seperti inilah bentuk dari setengah paket Vixen OLD yang bermodel R25. Cukup serasi ya bos, warnanya sangat keren. Dan itu si bosnya disitu lagi mainan HP. Gimana bos pendapatnya tentang full firing tersebut? Mantap ya, mantap. Ya udah, sekian dulu, kita makan dulu dan nanti kita dilanjut kalau sudah beres semuanya.